Halo brother, hari ini kita akan setting kompor mesin harum manis ya. Ini kompornya memang melengkung ya dari sononya, jadi kita akan setting supaya lurus gitu ya, supaya pas dipasang di mesin harum manis. Jadi kita akan bengkokkan ini, kita bengkokkan ya. Kalau kita langsung bengkokkan pasti nggak bisa ya, pastinya patah ya. Jadi kita akan panaskan dulu ya. Kita panaskan di bagian sini ya. Kita tunggu sampai pipanya ini berwarna merah ya. Kalau udah merah kita boleh tekuk pelan-pelan ya. Oke brother ya, berhasil ya.